Acara selanjutnya, Mau'idatul Hasanah, disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Sattar dari Lumajang, sekaligus ditutup dengan doa. Usai sudah acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi asra bi abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, seteja para alim ulama, para kiai, para guru, jajaran pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama, jajaran pengurus takmir masjid, langkong-langkong pengasuh utama dari lembaga pendidikan diniyah Nurul Huda, setejana sesangat beten kaula amol jaaki. Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong seteja para wali murid, seteja para wali santri, sepade moljah tor moga-moga emol ja'akia sarang Gusti Allah. Kaula sering matur, edunya kento sobung sebisah kepangki bi Gusti Allah, kecuali Kanjeng Nabi lebet peristiwa Mi'raj. Selain Kanjeng Nabi, edunya mulai Nabi Adam ngantos Nabi Isa, neka sobung sebisah kepangki bi Gusti Allah. Selain Kanjeng Nabi montero kepangki bi Allah, kodwa dan tek pagi neng alam akhirat mon masuk swarga, mon masuk neraka, letak sanyol menganyolnya ri Allah tak ketemu. Orang swarga dibik setero kepanggi bi Allah, kodwa dan tek seminggu sekalian mon hari Jumat, derih muljana hari Jumat. Panjenengan make masuk swarga mon Selasa jek resarian Allah tak ketemu. Allah cuma berkenan menampakkan adatnya di tengah-tengah penduduk surga
hanya seminggu sekali ketika hari Jumat. Tapi sayang, Pak Bapak setak sholat Jumat, nekat tak di bagian nengalik adar Allah pagi badai suarga. Seporana tau sale bele kesetak sholat Jumat. Padahal pagi neng akhirat monpon nengale adada Allah nikmat suarga ni kemate wak, nikmat suarga ni kepeteng, masih lebih nikmat, lebih lezat, lebih seneng nengale adada Gusti Allah. Tapi Pak Bapak saya tak sholat Jumat, tak bisa nengali adada Allah pagi dalam suarga. Na'udhu saya ingat bu saya balagi kesetak bejang Jumat sambian tak usah gelak takut tepak kelaken kakir. Tapi mantir muka pengajian ini kemanfaat barokah. Pak Bapak saya tak sholat Jumat dak budi mantir kiparannya kekuatan iman lahir batin sehingga paringi kuat setiap Jumat naik ke masjid areng-bareng mengikuti upacara sholat Jumat malah pagi nang akhirat di bagian nengali adad Allah badai suarga. Amin ya Rabbal. Legusti Nabi ini kebak tak dentek pagi neng akhirat. Dunia ini ke Kanjeng Nabi lebih sekepangki Allah lebat peristiwa mikrat ar-raki ila hadratil malikil wahab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Gusti Nabi mikrat ongke nerobos langit ping petok ngantos ke sidratil muntaha ongke pole ke mustawan terakhir ongke ke alam rof-rof. Malaikat Jibril pun tak mampu kaangku naik ke alam rof-rof. Kanjeng Nabi bi-tibian ongke ke alam rof-rof badanang alam rof-rof Gusti Nabi kepangki bi Gusti Allah. Keleran panitia nak kanak sabar kantor timuan beda pengajian malah khidmat nak kanak ni kak nah, baik budi tapi aleng aki are ledung gadung torot lah ya. Memang pengajian neka montero khidmat kudu penter tata ruang ya. Tata ruang ni penting mak. Sekarang jadi khidmat ya untung anak-anak tandi dusah maka lecak loncaan ya dia nengkok lebur keng menembun jajak genjang aja montayan tembi butol ya. Nah karena ini kalau tandi dusah maka kalpokal lebur pak tandi dusah ya. Aroh maka ngaji sambil ngakan lebur pan. Badan yang alam rof-rof Kanjeng Nabi ini kepas kepanggi Allah. Bakto Kanjeng Nabi nengale adada Allah ucapan penghormatan semedal dari lesana gusteh pertama kali ketemu bi Allah at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Jawab bi Allah assalamu alayka ayyuhan nabi. Cepona kana santreh salam Allah ka Kanjeng Nabi neka ngangkui akap khitab. Assalamu alayka ngangkui akap khitab. Oneng kap khitab. Oneng seneka Pak lelekas.
Jereng sampean lambek ngaji kita marero apa pager aine. Sebine apal pal ger alahe. Di mene tanya kiai make letak oneng, oneng lancar urusan. Lah menabi salam Allah dak kanjeng nabi ni kenang kui kap kitab assalamu alaikah neka arten antara Allah bi kanjeng nabi ada leng aleng ada totok tidak ada satir tidak ada hijab bila sitrin wala hijab berhadapan langsung antara Allah bi kusti kanjeng nabi peristiwa yang paling bergengsi sepanjang sejarah Subhanallah. Jong-jong tribel. Kene sekonek tribel. Iya, iyalah iya, iya. Mohon bade pengajian boleh. Nyabek desa le jemaah sama. Engki. Jadi pengajian ini kementerian khidmat yang pertama kudu penter tata ruang sekiran mapan. Saya nomor dua kudu penter tata suara. Neka desel ini sangat mengganggu ke sambian. Sambian ngaji ini ke pemerengan netral antara merengaki pengajian bik ngedi ngaki monyen desel. Lesan mesan semak sabak beban pentas ya. Saya nomor telok tata warna. Ini ke warna mapan. Jadi warna ini kata masuk warna sakral. Ganteng warna ini kak. Di sampean mau gak bedaki pengajian, hindari warna merah. Karena pengajian itu sakral. Yang ketiga, kudu penter tata cahaya. Enggak gelek makikan sampean mapan, tapi kan kok sholat bro. Jadi kudu penter tata surya, tata cahaya. Lah beda ilmu nih bu pengajian. Lah yang paling akhir pengajian yang menteroh hikmatnya memang setelah acara dimulai jangan sampai masih ada orang yang berlalu lalang di depan. Karena mohon beda orang lebat kulene ke kalah pasaran. Sambian pah tak ngabas ke gula, ngabas ke sereng lebet, padahal tetanggane juga. Seboran-seboran kulit dungkadung yang jeng, ketua beri pendapat. Ya urusan di sambian tetoro, yang kok tak ngurus sereng sambian bene penakan gula. Bengkok mari pengajiannya mulai atau haram mulai. Keng mater manfaat, mater barokah. Ebelin boleh. Jadi kanjeng Nabi kento badan yang alam rof-rof neka kepangki Allah. Leman ken pertanyaan nak, anapa edunya neka mak cuma kanjeng Nabi saya bisa ketemu Allah. Neka penting berdekaitan Nabi pendidikan. Arab pesalain kanjeng Nabi mak tak bisa ketemu Allah. Karena para rabu Kanjeng Nabi ini ternyata paling ganteng akhlak, paling mulia tata krama, paling adab asor. Mongku Allah Subhanahu. Artinya apa? Semetekian derajat manusia ini ke bene ilmu. Manusia ini ke bisa teki derajat gara-gara mulia akhlak, mulia tata krama. Contoh, gula panengin contoh, keng tak usah lebele ka orang, si, ada rahasia. Iblis ni ke mana budu? Iblis ni ke dari alam sampai jadi dosennya malaikat. Iblis kento dari alam sampai jadi dosennya malaikat. Malaikat ni ke lambak ngaji ke iblis. Iblis ni ke mon kadung aruko, mon ibadah, mon kadung aruko. Neka sajam tak jaga. Mon orang beragung nyaman, asolat isya pak rokaat, 5 menit marilah, rengkes bima sang selebar.
Allah. Iblis dari alim sampai ngajar malaikat. Mun kadung ibadah aruku sajam tak jaga. Iblis biasa naik turun ke langit dulu. Tapi sayang, iblis bi Allah eusir dari swarga. Jadi makhluk terlaknat dunia akhirat. Hanya gara-gara sombong, keelangan akhlak, keelangan tata krama, keelangan akhlak, keelangan tata krama. Sehingga pola sambian banyak ilmu nah sokoren. Cek kebay bong sombongan, Allah tak ngolak, tak ngolak. Pola sambian cakang ibadah sokoren, cek kebay bong sombongan, Allah tak ngolak, seekolak Allah. Urusan muljana akhlak, muljana tatakra. Masjid, hidal tengah deh. Masjid ini kan setiap masuk waktu sholat, sebelum adzan biasa bade tarhim. Lah di tengah-tengah bacaan tarhim ini ke Allah akan banyak muncul sebuah kalimat indah. Semoci akhlak kagusnya. Kalimat yang aneh kawan. Ya karimal akhlak. Bon bokton. Wahai manusia, semolja akhlak. Jadi Kanjeng Nabi ben bakto sekampanya kibi Allah, bene urusan elmon kusteh, bene urusan ibadan Kanjeng Nabi, tapi yang diproklamirkan setiap waktu urusan moljana akhlak kusteh Kanjeng. Ya karimal akhlak, neka pangkat paling tek dunia akhirat. Jatubi pangkata presiden, jatubi pangkata menteri, jatubi pangkata DPR, gubernur, bupati, apa oleh karo RT. Karena mon presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, Arya mak sengangka rakyat lebet pelian. Lemon teti yang kak rakyat. 7 korsennya sekecek neng 5 tahun. Mon 5 tahun tak turun, rameh unjuk rasan. Arapa ibu dibenyak sakenti ya. Gini bangki. Lah karena presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati ini ke PLN rakyat, mon terode dia kodu mebenyak masang banner, kodu mebenyak masang gember. Enggak kita pemilu. Kita pemilu gembre calon DPR dari Kelaka sampai Sumenep tak pega. Gojok gembre calon DPR rok jalan. Bade gembre calon saya penogi kana cem bade. Ada tinggal ka ojenan ke Mekil Pak. Bade gembre calon saya penogi cagan listrik takok padam. Kule seneser cek melasah bede calon binek tindatin gembere epanoki rombong bakso seteroi pelia eksena cem-macem bede calon neka eksena neka gembere keng bi orek epatenai ari cek pele karena ari kita detil ngamuk ari letai pele bi orek. Manusia mon jadi sorot jadi peternak cara malah bade gembre calon, kule seneng neka santun kan bade gembre calon, neka kan mapan, keng bi orang yang peternain, arek kanan neng daya sangguna mentas sepor jagana tak bisa abri apa, lo tepele pole. Malah bade gembre calon neneng seneka. Neneng seneka. Are bi oreng emak naen. Are kan neku dadan sangkun jeung aja jeung. Are nyalon dukale tak deti. Deti sakitnya tuh di sini. Bade oreng deti ulama nampu masang banner. Bade oreng deti kiai nampu kampanye. Ada karena sengangka Allah. Setengalen bi Allah muljana akhlak, muljana tatakra.
Seres sendi anak kita masuk madrasah duli masuk aki male oneng tata kerama mangken awal tahun 2020 neka moneng ngale akhlak anak poton dengan media merenges mangken pon bade cerita na anak mate endeng sepoh anak ngusir orang sepoh anak ngane aja orang sepoh anak ngokomaki reng sepoh anak memutilasi orang sepoh paten pas itu ketok neka tahun 2020 are nyapok zaman apa ya pak 10 tahun sebegal datang mon sambian karuan are ada 5 tahun lagi ada si nyapok rela bene muan lebadan si acom dia ya keleron sambian lahir ngadak gilu cek saking lahir gila tarengki nyosok sekeneser nasib anak botok mangkan situng-situng ajalan urusan anan sampean pagi sekolah SD sore cek sampe tak masuk ke madrasah male oneng tata krama karena yang membuat manusia tinggi derajatnya hanya gara-gara moljana akhlak moljana tata krama situng saya nomor dua mangkeneka ilmu etabur tapi akhlak ancor mangkene. Mon dingin tahun petong bolo mon bede kiai rabu ke pengajian EBC solawat mangkene Prabolinggo benya obe iyo cole mercon wak engki nabangki iya ngaku wak ngaramak kaila tangku ketarang ke mercon dingin tahun petong bolo mon bedenak kanak bine eko cek leter sebulan tak keluar pak todus nangis polan abe eko cek leter mangken bedenak kanak bine eko cek leter sajan leter bu ilmu etabur tapi akhlak ancur selebih merenges ekelaka ecompok kula mangken cek benyan nak kana ceng lancengan antengan selaja salah antengan selaja ki akalongan talen sepatu obun ki semir merah biru aneka sebenya ekelaka alhamdulillah kula ngedi ngap kabar sumber agung encan tade bidene pada waktu ya pada jek le sapa-apa neh. Mon nak kana lanceng antengan selaja ki bedependen. Selebih ancor mangken akhlak benyak reng bine aselebeureun pande. Mon sa selebeureun pande re peraben pende letuah. Letuah. Duma tak kaca kebetok are aku dungan alon dresane tak pun lantar ke pengajian saya gak jaga pak karena mohon badereng binek masuk neraka polan ngobar aurat saya binek kita cabur saya laki ecur ngebagi kada karena orang binek tanggung jawab pak orang lah sengak bu seborana sengak epok compok pancete pakaian senekagi sambi bu mongkar orang bine dina adaptar jadi artis entar ke Jakarta paling ngabalikan ke Tapang bu mantar moga ngaji ini kemanfaat mantar moga ngaji kento barokah serese maksud ya karimal akhlak ya Rasulullah saya maksud Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rabu sebeten gaulah amol jaki badanak kanak monduk 20 tahun tinggal mulai dari monduk ke tapak ebuah tergandengan
Bocok 20 tahun ti. Tapi sayang, ding ledepak kecompok encandreng Inggris akhlakah garjalanggaran. Ada coba rasana masyarakat, dak remajan masyarakat. Ari ye mondhuk mak kata karo oleh abid dari kan. Ngara karo ngakan melolo bi tedung melolo tak alem. Iye cap tak alem anu kita masa tergandengan. Seporan mon bede santri toron ke masyarakat. Bede orang luar datang ke Sumber Agung. Masyarakat pertama kali tak kira atanya ketap. Masyarakat tak kira atanya hukum. Sete ngalek ada bi masyarakat urusan akhlak bentatakra. Pak, kula akabin tahun sangang bolo. Sampai mangken oleh telo bolo tahun bedi kelaka. Sampai mangken kelaka ada rengnya tanyaan ketap. Ada jangan. Orang ngatanya hukum tok mal tok. Sete ngalek ada bi masyarakat urusan akhlak, urusan tatakra, urusan tatakram. Leh malam mangken Rasulullah akan tersenyum lebar. Kanjeng Nabi bekal seneng mun marin pengajian bade perubahan akhlak selangkong sae etem beng beri di malam nah karena akhlak kento yang paling dibanggakan oleh Nabi kuda sambian Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan mader ngacine ke manfaat barokah. Pon ada bu soal akhlak kong langkong pak akhlak manusah ke Gusti Allah akhlak kaula ajunan ke Gusti Allah le manusane ke nyamen di akhlak ka Allah. Mon odik ni ke gelem aruku, gelem asujud. Mon odik ni ke gelem asolat. Aro nyaman endi aturan ka Allah. Orang ngemeler, orang ngeblenger, orang ngejahat, kengki asolat. Aro nyaman endi aturan ka Allah. Jadi makin meler abe sadar engkau kebulan Allah. Makin blenger sadar Allah tang pangeran. Maka jahat sadar engkau ciptaan Allah. Engkau kudu gelem ruku, engkau kudu gelem sujud di hadapan Allah. Meler ke ngabejeng aro nyaman di aturan Allah. Bedepa orang tak meler keng tak bejeng. Orang tak meler keng tak bejeng aro nyaman tak di aturan ke Allah ngoncandeng Inggris aro nyaman kurang ajar. Kurang ajar. Saya tak toman asolat ngacung ngacung enten gula tak lek bele haram tak lek bele. Alhamdulillah tadi saya ngacung berarti kita tahu todus. Tinale saya beri saya dumalamana. Saya penting maren pengajian. Allah mangken nentang. Allah mangken tepana kampanye nentang umat seluruh dunia. Kelaban disebarnya virus corona. Siapa sih bisa metadak corona? Negara-negara yang sudah canggih teknologinya, penter agabai nuklir, tak bisa nuklir maten corona tak bisa. Percuma endik peluru tajam, percuma endik meriam, percuma agobo senjata tak bisa matein virus corona. Allah mulaka dunga beri seresena wala are padahal corona are penyakit bine ne pak mon laken kan koroni re pak. Betapa apes manusia di hadapan Allah. Ayo asolat. Solat ni ke pelajaran akhlak. Solat ni ke pelajaran tata kerama. Tengale tengale. Are nyelok siapa ya? Le tuli mari tuli. Siapa saya nyelok kaki? Tuli ntar. Le lekas mare.
Du jereng nak kanak lemalem arep berapa kakire. Hah? Oh bakal. Wes. Ayo Bu, Bu, ngapa yang kau Bu? Mar kanak yang kau dari Laten amek dalaya sae, Pak. Engai TV, Pak. Keng mone TV amek kene kene ngarya. Monare jo kata mau budul sak. Edi mah beda mak kaya pidato ngare tade karongko re. Are nyaman nasib re. Coba tengal. Orang yang sholat neka iya walen kelaban takbiratul ihram. Allahu Akbar. Orang yang takbir kento segenteng miturut mekanisme ketap koneng mon ngangkak tanang pelempolan dua soro peloros katengan tengkopeng. Neka segenteng. Allahu Akbar. Merepat soro nengale ke tempat sujud. Makle sambian husuk. Neka penting. Walan badan beragung orang yang takbir ngarya. Allah. Persis enga Aladdin ting lengah ber. Bade sesaraan boleh. Tak usah malaikat kulenga besakion tep sara. Kan bade enga takbir ngarya Bu. Usolli fardal isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Allah. Bayang jek mon lapar ngakan. Ya mon urusan asasa, asa. Keng tak sampurna, pola na tak pas bi keterangan kitab poneng. Ya tahu mak kitab sebiru bola. Jawab-jawab, beli ni boleh. Ebak tau kaula ajunan takbir Allahu Akbar. Neka hakikata ikrar. Ikrar di hadapan Allah memberikan pengakuan sejati dan kesaksian yang abadi bahwa dunia akhirat ada seakbar, dunia akhirat ada seakung, dunia akhirat ada sehebat angin guste. Manusia secara total di hadapan Allah apes, ada manusia hebat, ada manusia agung, ada manusia akbar. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini kena Quran, manusia diciptakan serba lemah, apes, tidak ada daya dan upaya kecuali melalui pertolongan Gusti. Lah, mun orang ngasolat ni kegen Allahu Akbar e maknai ongku. Tak kira bedereng ceretan dengan solat sombong, Pak. Tak kira bedereng bajang ni kegendek anapa? Songkan, karena setiap kita berhadapan dengan Allah mengatakan Allahu Akbar, nikah hakikatnya sebuah pengakuan bahwa dunia akhirat seagung karo Allah, seakbar karo Allah, manusia kepini ke apes. Ayo, mohon tak berjajah. Bu, Bu, polai dina bedereng genteng, polai dina bedereng ratin, apa saya keluar dari elong arwanya mana almeroh apa sta apas Bu bade dina reng orang genteng elongnya keluar sprit bade reng ratin elongnya keluar fanta saya genteng saya ratin saya coba jarine wong Jawa podo pada apesah sekeluar dari elong arwah nyaman almeroh. Sekeluar dari merepatnya nyaman albileuh. Sekeluar dari lesan nyaman aljailuh. Secelaka sekeluar di baba jereto jadi nyaman Thailand. Thailand. Ada semapan sekali. Apan saya kesombong. Apan saya gak keangga manusia sama di hadapan Allah apes lemah tidak ada yang akbar tidak ada yang agung kecuali Gusti. Nah, karena sambian ibadah solat ni kan ngakonin Allahu Akbar ngakonin seakbar karo Allah mangkana
sepertama nak kuliah sambian gak medi gak manceng, akhirnya kena maroko. Coba aroko, aroko nunduk tak nunduk. Asal manceng pah nunduk. Pertanda sambian bi kuliah dalam solat sudah berjanji hidup akan selalu rendah diri. Di lemari aroko asujud. Nek ke puncak ni kan? Kepala ni ke mahkota yang paling berharga pemberian Allah karena cetak nang tas atas. Tapi ketika sujud nyal papak bade babe. Betapa tidak ada harganya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Tapi semakin aromasah lemah di hadapan Allah, aro berarti akhlak mapan. Mun akhlak mapan, derejeh bekal yang kamapan di Gusti Allah. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo salat. Sehingga makin banyak ring mati mendadak. Derma mati mendadak mong kita salat. Salam makinnya ke banyak ring mati mendadak, sebanyak ya rabi malaikat maut bagian dat modeten. Jajal tengale sebab tabran yembung tak bagian dat modeten. Lakare ke buto bi malaikat. Karena malaikatnya kemon ngodiin apoin neraka, malai lekas rabek, harus segeberodi pendet ngodeten nyonyor. Nyonyor. Sambian mon tak percaya, mon ngodiin tomang. Sambian mon ngodiin tomang, mon terawal lekas rabek, benih kajur aja cucu lagi kade, tekro atau nyonyor tak nyonyor. Bedebu aja entar kebeban kates ketepaan katesnya ke bedi semera jadi kula ngocak arah kates sero sapa kake merah jak leyar jobi bu aja tinggi tengale bu aja ditarik ngarju sengode iya ntar bi kula makanak sengode jajah bedi semera kikir ke kula kake tau apa ada kebe kengan ya armosan sengode itu saya gak cong armos kake cong ya cekur-cekur keluar nak armos dak remah mate mendadak mong kita sholat napas egebetor ator ke Gusti napas egebetor ator ke Allah ayo mulai lagu alako pejakang cek ngalbang ngala tigal sholat makle sholat ni kesamporna ayo kita laksanakan bareng-bareng sholat berjamaah bade masjid. Kibuki masjid neka bu rahman Allah masjid neka kenangan paling mulia masjid neka logo terbesar dalam Islam mangkan e background neka mungkin make sambian tak ngerti e background neka ana pamak kibri gembere masjid karena masjid neka logo terbesar dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan masjid Islam neka arah pemateri beri gembira rombong abad sore karena masjid logo terbesar dalam Islam ayo mangkan kanjeng Nabi Isra bi Allah berangkat dari masjid tak berangkat di bentar enggak boleh berdekat bane di sana kanjeng Nabi Isra bi Allah berangkat di masjid tak berangkat dari lonalon tak berangkat dari pendopo tapi kanjeng Nabi Isra berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah perjalanan 400 sebidak kilo depak ke Madinah kanjeng Nabi apa ya dalam perjalanan ongke gunung toron cora ongke cora sesampainya di Madinah kanjeng Nabi bene istirahat tapi kanjeng Nabi ngebedaki rapat darurat yang diinginkan di kanjeng Nabi untuk segera membangun masjid berdirilah masjid Quba pertama kali di Madinah Wali Songo mulai Sunan Ampel Sorbaje sampai Sunan Gunung Jati Cirebon Wali Songo ratusan tahun wafat tapi Wali Songo tidak pernah meninggalkan bangunan rumah yang mentereng yang ditinggalkan Wali Songo sitong bangunan mas artinya apa? Orang beragung maren pengajian jauh-jauh di masjid pesemak tina gelu maka tak bajang kor lemak nyemak deh ya pola dibudi nih karo buih ada pidato tak omes
Ayo mulai lagu salat berjamaah masjid. Orang yang salat berjamaah jaminannya banyak, Pak. Kong langkong di masjid. Saya pertama pola. Saya pertama umpama imam tak khusyuk, arapa mareto kare si bine. Akhirnya make jadi imam, imam mah engak kat atau kar. Keng makmum, makmum bade si khusyuk situng. Etere maka bibi Allah. Nika hebat jamaah. Makmum satos meki, makmum satos telur telur kiri, telur garis, telur sop. Keng ada si khusyuk sekali. Arapa mare noro ando antoro. Keng imam situng khusyuk. Imam situng khusyuk. Etere maka bibi Allah. Nika hebat jamaah. Imam bi makmum ada si khusyuk sekali. Pada dia sentos lah. Arapa mare noro unjuk rasa. Keng esop loros, esop loros, esop rapet. Etere maka bibi Gusti Allah. Nika hebat orang asolat berja. Langkong-langkong dilakukan di masjid. Masjid ini kepada situng ibadah yang paling istimewa. Montela kone masjid tak sawak. Asan kau di masjid. Gampang kelakuannya. Kenapa? Niat iktikaf. Iktikaf ini kesebabnya di masjid. Sampian karena niat tok. Sini kata. Engkau niat iktikaf di masjid ria. Sunat karena Allah. Tau saja mati pada sampian. Neng-neng namun. Akekep. Raja ganjaran. Lo itikaf ni ke di luar masjid tak boleh. Yang jauh montai ke bawah takut sampean tar ke hotel, polan hotel mapan pah niat itikaf tak uli. Iyalah, lemole lah, lemole. Selamat jalan, iya selamat jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Neka penting. Polan akhir zaman makin musibah dan bencana, aneka selalu datang silih berganti tak remari. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, kebakaran terjadi di mana-mana, pesawat jatuh, kapal laut tenggelam. Lain soal peledakan bom, pembunuhan, perampokan, bayi mati tidak berdosa bergelimpangan di mana-mana. Yang lebih ditakuti dunia makin menyebarnya virus corona. Beda apa ya sangkun? Beda apa? Beda apa ya teh? Ya riala nonduk kemarin kali senyap cap aja. Anak pama banyak bencana, mak banyak musibah. Gara-gara akhir zaman bu, banyak orang abangun masjid. Tinggal masjid amare seong keetade. Allah tukah kebayang penjana Allah tang masjid ebangun, mon mare bangun seong keetade. Mon Allah kadung tukah Allah gempang metoron bencana masih segar dalam ingatan kita. Anapa gunung Merapi Jogja maletuk kada karena beban Merapi beda masjid nek kene pernah mapan berseh keng sayang bu masjid bene sepeh notop notop prei ada rengung ke segala Allah dukah Merapi pecender mendadak ratusan manusia mate gereng kula sene serpak marijan pah norok tompes. Padahal Pak Marijan ini kendik semboyan rasa tompes bisa rasa selebih merenges waktu tsunami ngantem Palu Sigi Donggala waktu itu manusia mati mendadak sudah puluhan ribu karena waktu tsunami ngantem Palu bernagi Allah. Ada beberapa ratus wilayah, ada berapa ratus hektar wilayah ditelan bumi, kenyot bumi. Makanya waktu tsunami ngantem Palu tidak ada berita penguburan mayit secara massal. Kenapa? Karena mayit itu sabendem, abendem dibi.
Lah ebak to tsunami ngantem Palu, beda masjid ajalan tibi sampai depan kata saya. Anu apa masjid ajalan tibi nyari penumpang. Nyari penumpang. Ada esen segala. Ada mau nerotorot ada beda jalan dia ada jadi buat. Alhamdulillah kula merang kabar masjid yang kecepon alhamdulillah tak rangkorang setiap bakto seajamah epol delagili keluar. Alhamdulillah dari benyani luar ada lemah dek segale. Tereh mohon terus selamat tak mohon beragung terus selamat tak tak usah kalpokal masjid pemakmur. Allah makin duka ada remah mau nengali masjid rame burung mak. Tak kira motoran bencana. Saya nomor dua mohon masjid ini rame kelaban yang sholat berjamaah ekonomi masyarakat bekal barokah. Tapi sebaliknya or mohon masjid ini sepeh pecakan sampean narako barokah lakon bekal cabut. Mohon tak berjanji sampean tahu sama ceketak polai dinak beda orang cakang alakoh keng tak tau manong ke masjid soro pecakang ngalako insyaallah make cakang ngalako odi karetal posah salah tak tak hajat mate menge mate menge mate menge mate menge minta mate menge mate menge Mekah Mekah ini ketanan kereng pak sambian bola ada pak ke Mekah aja nyarikan pao pak Mekah aja nyarikan gedeng pak Mekah aja nyarikan tes Mekah aja nyari kelengkeng. Napa boleh Mekah nyari anggur, nyari apel. Mekah ini sebeda kak bungkan karo sitong kan kurma. Ini kata. Tapi orang Mekah bene karo soki makmur. Dari sokin reng Mekah, orang Mekah ini kak dari sokin bu, sebinen reng Mekah ini ada salah kau sekali. Persis engak binen reng dina, tada setalah kau sekali. Karena orang Mekah ini kesebinin ada salah kok mon kadunga denden bu dinat din enggak bintang film mon binen reng compok kule bireng dina ila tak manglo cepat jen lala kok kebi mon kadunga denden pas kok na kok bener enggak bintang film enggak binatang film orang Mekah ini dari sokinnya monen di anak empat, tong situng anak nyetir mobil. Sepeda motor tada sengkah. Kopio mobilen. Mobil rosak itu empok mele boleh, rosak itu empok mele boleh. Mekka tada bengkel. Ada bengkel. Ada tukang las sengkah. Ada tukang bubut. Montor rosak itu empok mele boleh. Padahal tanan kereng rakyat sogi makmur. Arapa? Karena orang Mekah burle burna asolat berjamaah masjid. Akhirnya rejeken bi Allah epa barokah. Indonesia tanah paling subur sedunia. Nyari tanah nga Indonesia tak nemu pak. Eta menen apa cong Indonesia saya tak tahu. Sampai Raja Kuwait pernah berkomentar. Indonesia ternyata oleh Allah dijadikan dari sepotong tanah surga. Eta menen apa Indonesia saya tak tahu. Bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Itulah negara kita Indonesia. Tapi Arab pemarat melarat di daerah merah. Arab dari melarat tereng Indonesia. Masyarakat mau ngeding kabar pemerintah atau umpese sesogia daftar melarat pak dari melarat dari Indonesia mak mele montor mele sepeda jeng aja ngeredit ontong berdebukan kredit dan janon talpos tak sepeda senekan sepeda kredit dan ting lepona BPKB tada lah pegodih. Ada sakgelar ada pengalaman pak. Aneh tapi nyata. Mekah tanan kereng rakyatnya sogi makmur. Indonesia tanah paling subur rakyat gik banyak semelarat. Pas salepan ini dimari
Karena orang Indonesia karo lebur abangun masjid ting lemah jenemare seong keetade akhirnya barokah ecabut naudhu tere-tere mulai laku alako bajakang sholat berjamai masjid insyaallah ekonomin barokah lekas depak ke Mekah Madinah sambian mentero lekas depak ke Mekah pelebur jamai masjid pecakang maca Quran sorat haji libali mon kita teka tambah sorat Ibrahim mon kita teka mekeluaraki sorat tatana abu manti dia mon tak tocaran mentater ketenggine keng menter teka hajat wis mon sambian asolat berjamai masjid elem compok cek kelepai dinai sholat sunat rumah kita jangan pernah kosong cek sampai ada sholat karena edelem compok mohon berdengar sholat berarti elem compok nikah beda roh hubungan bi Allah mangkan Roma bercoba mohon edelem berdengar sholat Roma ni ketera anapa beda roh hubungan bi Allah Roma bercoba mohon orang sholat Roma ni kepernah arapa etogi malaikat malaikat paling seneng nogi compok mon orang asolat Roma bercoba mon orang asolat sendi Roma Odin celep arapa karena setiap asolat rahmat Allah toron mangken benyak rensoki Roman tingkat 2 mobil di telok orang neka dari soki nebu mon mandi ngaku aeng aqua araop ngaku sprit ya apa jadi soki jadi ngakela ngaku teh botol beti ini makai gatel jarak noro. Ada orang yang soki ugal ya. Roma tingkat 2 mobil telok. Mandi aeng aqua arab sprit akela teh botol. Keng Roma na peteng tak bisa tau tope. Tanda na orang yang tak asolat. Jadi mon Roma mapan mon orang yang tak asolat peteng arapa ada roh hubungan bi Allah. Saya nomor 2 Roma aja candreng coba singup mon candreng matura berit nah koen arapa ada malaikat tak malaikat ada buru kapi arapa malaikat mana kudu mengkoneng tak bajak malaikatnya tak gendeng deh saya nomor 3 Roma aja make tingkat 2 orang yang soki karena orang yang tak bajak Roma aja panas lake bine atau karmeloloh karena tade rahmat setoron pemapan sampai anak gabai congkok mon orang yang tak sholat tak kira ketoronan rahmat maka sendi congkok nyaman pak rahmat sebine ecelok bu rahmat malah di anak laki nyaman rahmat tak lerombongan rahmat keng mon tak bejeng tak kira etoronen rahmat karena mon nyaman tak keneng jalan gelagi mangken nikah banyak nyaman orang tak cocok cok bodoh orang nyaman musolli tak bejeng sekali nyaman musolli tak bejeng bodoh saya nyaman alim orang yang goblok dari goblok ke serau melerok orang yang pentol gula seontep saya nyaman salim salim ini kan artinya selamat pengecon aja gak wat suat bodoh saya nyaman sehat orang yang mengeh kule seneser saatnya masubur benar ya periksa ke puskesmas malah beda orang nyaman selamat benar ya tapo kuring tetap selamat sekali pas ibu kalasanya meribut ya tak tahu karat kule seneser beda orang muka baru nganyar nyaman tak kung-tangkung warung barokah alhamdulillah laris keng autang kepi oleh 2 hari baru ngeketonon arap emak tak barokah cek karo nyaman baru ngebarokah orang tak sholat tak kira barok odik le lemak lah ala kocakang sholat berjamai masjid elem compok dine sholat sunat nyaman lah bu ayo mulai laku peramai masjid ya kulini ngali sampian ada banyak sepau-sepau
Orang ngodik ini mulai sepo, bik kuburan benih tambah jauh, bik kuburan tambah asem. Lah mulai semak bik kuburan, odik ada ente apa? Ada ente apa? Paling repot orang ngodik mulai sepo, nyalon apa tinggi letak kira tangga, medek maling letak kira kuat. Norak bal-balan penempa kemengeh. Nyalon DPR mulai sepo, siapa semelia? Jangan besaki gember orang lah ontep. Anu gembira gelap bi orang tangku nangis. Abine pole melepo sepo, ya karo tong potongnya tengah kita onggel ngangsor. Pak bapak mulai sepo abine pole siapa si alahe ya? Bu ibu mulai sepo alagi pole re siapa si aini? Jadi sebalik tepak maren pengajian ayo fafirru ilallah tak santaan buruh mesema abak ke Gusti Allah antara lain alako pejakang lem sholat berjamai masjid edelem compok dinai sholat sunat mantar ngaji barokah manfaat insya. Saya terakhir saya metagian derajat manusia saya nomor dua ada berok eko boleh kan berok saya metagian derajat manusia saya nomor dua ada lambek. Lampak tau salah bala kasih cerek ki. Orang ini mau cerek pak mak jadi yang gadri aja deh jadi yang bisa warga tak tangga pintu gerbang swarga ini kebedi tolesan pengumuman pintu gerbang swarga ini kebedi tolesan tolesannya benih selamat datang swarga ada tolesan welcome. Swarga ada tulisan mohon doa restu. Sebedane ke kaligrafi Arab. Monyen nganika. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Artine cepon Allah, swarga kakere haram emasukin orang cerek. Ngeding rek. Bejak dung mata edung rek, ada pengumuman penting ya. Orang cerek benih tetang ke masuk suarga haram mula haram masuk suarga berarti wajib masuk neraka na'udhu. Padahal ada ceretan orang cerek ke soki ada ceretan yang lambek ke melarat orang ini ke koryakin tambah lambek dunyan tambah jember tambah lambek derajat tambah teki tambah cerek dunyan tambah tekepek tambah cerek derajat tambah ancor. Polai dina bedereng soki, pemapan benggon, moncerek, tak kira bedereng tar menamoi. Mak jadi sambian semenamoi koreng cerek, cereng koceng takok. Koceng deh menyo bureng cerek koros, karena mon ngakan cuwo ni pedek sampai depak ke sinto. Lebur se cerek naro agelek. Padahal se agelek je paling cerek. Bu, Oneng Sahrini. Oneng Sahrini. Sahrini ini ke artis. Artis paling kawakan, bintang film kawakan. Keng Sahrini ini ke paling lambok, Pak. Sahrini ini ke diri lambon. Dua tahun setepongkor, bulan Ramadan. Sahrini ini ngompol lagi nak kanak yatim, tanggung-tanggung. Petongnya bunak kanak yatim. Ramadan bari di Sahrini saya kumpul lagi 10.000 anak yatim sejabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Lihat ternyata makin Sahrini ini kah artis paling sokin yang Indonesia. Dari sokin Sahrini, Sahrini sampai endik pesawat pribadi. Endik kapal. Kapal. Lurah, rembekan. Orang dina pancet-pancet di becak di dalam. Ongga sekone tosa. Ongga sekone pikap. Arapa? Kaye. Mana koso malun min sodakotin balyasdat 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 dunyare mun sedekah ki bene tambah korang. Tapi bekala tambah, atambah, atambah. Telok kali lipat
Neka dabun Kanjeng Nabi re, bene omong Pak Jokowi re. Ya manten maren pengajian de ceken tambah lancar kepi. Ebat dereng lambat teka hajat aziarah ke Mekah Madinah. Saya paling akhir pas tak omong boleh. Bu. Are nak kana sing rembet ya nan sapaan, Bu. Bene ceretan de remah mah banyak benyana gebayana re. Cela tau beras larang. Sehingga ada selebode madrasah kula titip sitong nak kanak ni keresa hari saya sampai teh dua aki nak kanak ni kebanyak sukses antara lain polan eater bik duan reng sepo pernah kejadian di Solo oneng Solo ni dia berada Pasuruan, Bu. Solo ni ke berada orang bini awam. Orang bini tak soki dan, tapi cita-cita nak menggebu-gebu, terondi anak laki jadi raja, kan locok. Orang biasa terondi anak jadi raja. Akhirnya mbu neka mulai ngandung sampai lahir apa sah. Siang malam doa Allah teron anak laki jadi raja. Singkat cerita lahir bayin laki pas jadi presiden Soeharto, Pak Harto. Pak Harto ini ternyata lebih hebat dari Bang Raja. Orang jadi raja paling abid 15 tahun, tapi Pak Harto jadi presiden telopolo 2 tahun. Mak bisa gara-gara doa dan tera kata ibun. Harto, oneng Harto. Dua aki, ki. Kula sering matur, doa seorang ibu sangat dirindukan Allah. Ada mohon karo tuan mak kaikung nangkung tak kira menang ke tuan ibu. Ibu ni kecandeng jebe pangeran katon. Eko cai pangeran katon karena ridon Allah tergantung ridon reng sepo. Kong langkong reng sepo bine. Ibu gih. Mangkan mankaman tolesan ni kah? Tolesan yang membudaya si tonggar doa ibu. Doa mama, doa umi. Kula tak tahu man ketemu bik tolesan doa ayah, doa papa, doa aba, tak ada. Sebeda doa mama, doa ibu, doa umi. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada hadis ya. Bengal sambian ngobe, surga di bawah telapak kaki papa. Jereng Jakarta ro nyaman ibu kota ro, bene bapak kota ro. Arya nyaman ibu jari rek, bene bapak jari. Sampai orang bine diproklamirkan di hadat alwi, yang kak ke permukaan, ke judul lagu, umi umi kan ibu, umi, ada mulai umi ren. Kita kemarin lah mulai kak kami, umi umi kan ibu. Masa obatnya nyanyian abah, abah. Ada sekali tak melu kaki bah. Malah orang bine setiap tahun bi pemerintah diperingati dua kali. Takung tangkung ekobai hari nasional. Yang pertama ada hari ibu bada hari bapak. Tak melu bahan ya. Yang kedua ada hari Kartini bada hari Kartono. Betapa hebat doa dari seorang ibu. Doa ki tikel bon maneman are nak botori tindak tine are bade sengak sahrini re. Ya bade sengak inul darah tinggi. Bade sengak Dewi Persak. Kek laken guru bade sengak SBY. Bade sengak Habibi, kada bade sengak Sule boleh. Tapi seluruhnya sebagai madrasah kantoh barokan Isra Mi'raj barokan haflah setujuh nak foto kaula ajunan ibadati nak foto sekaratuk Allah saya bisa mencelep aten yang sepo dua dunia akhirat amin ya rabbal alamin bi barokatil fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ufir ummata sayidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati sayidina Muhammad waj'alna min ummati sayidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasyurna yaumal qiyamati fi zumratil mu'minin. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wasyurna yaumal qiyamati ma'al awliya wal anbiya birahmatika ya arrahamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam, fahayyina rabbana bisalam, wadakhilna aljannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Rabbi ya Sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.